Hai guys, balik lagi sama gue. Lama gak ketemu dan selamat datang di studio baru gue. Gimana? Kalian suka gak? Gue seneng banget ngeliatnya. Lebih fresh, lebih bagus. Pokoknya semoga bisa bikin konten gue kelihatan lebih menarik buat kalian. Anyway, selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini bisa lebih baik lagi ke kita. Dan semoga semua wishlist dan resolusi yang udah kalian tulis buat tahun ini semua bisa tercapai. Oke, kali ini gue mau bikin salah satu menu seasonalnya McD spesial khusus buat menyambut tahun baru Imlek. Dan lain gak bukan, The Prosperity Burger. So, Prosperity Burger, basically itu perpaduan antara regular beef burger sama Taiwanese black pepper sauce. Komponennya juga simpel banget, cuma ada 4. Pertama kita ada rotinya, kedua beef patty, ketiga black pepper sauce-nya, terus yang keempat irisan bawang bombay. Kali ini gue mau share ke kalian cara bikin sendiri di rumah, pastinya gampang, ini gue bikin sesimpel mungkin, terus juga kemungkinan lebih murah, dan apakah nanti lebih enak dari yang originalnya? Nanti kita tes karena gue bakal bandingin langsung sama The OG Prosperity Burger dari McDonald's. So, sebelum kita masak, like dulu videonya, subscribe juga buat yang belum, dan kalau udah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita bikin. Oke, buat bikinnya ini gampang banget, kita mulai dulu dari sausnya. Siapin 1 bawang bombay ukuran sedang, 1 buah bawang merah, sama 1 siung bawang putih. Habis itu, bawang bombaynya kita kupas, lalu kita bagi 2. Yang setengah kita potong jadi ring kayak gini, dan kita simpen dulu buat garnish, dan yang setengahnya lagi kita cincang buat dimasak jadi saus. Habis itu, bawang putihnya juga tinggal kita geprek dan cincang sampai halus. Bawang merahnya juga sama, tinggal kita kupas dan cincang sampai halus juga. Next, kita siapin panci kecil, dan kita kasih 1-2 sendok makan minyak. Dan kalau udah, kita masukin bawang-bawangan yang udah kita cincang tadi. Kita masak bawangnya pakai api kecil, dan jangan lupa kita kasih sedikit garam. Habis itu, kita masukin 2 sendok makan lada hitam. Emang kelihatannya kayak yang banyak banget, tapi menurut gue ini yang bikin Prosperity Burger rasanya istimewa. Next, kalau bawangnya udah wangi dan empuk, kita lanjut tuangin 150 ml air. Habis itu, kita tambahin 1 sendok makan gula, 1/2 sendok makan bubuk kaldu jamur, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan kecap manis. Habis itu kita kasih 2 sendok makan maizena yang udah dilarutin pakai 50 ml air. Next kita aduk sampai rata dan kalau udah mendidih tinggal kita matiin apinya dan sausnya udah jadi. Next buat rotinya di sini kalian punya 2 pilihan. Kalau mau akurat bentuknya bisa pakai roti hotdog kayak gini. Pilihan satu lagi gue lebih rekomen karena lebih gampang, kalian bisa pakai roti burger biasa. Next kita lanjut bikin patty-nya. Pertama kita siapin 150 gram daging sapi giling. Habis itu tinggal kita bagi 2 dan masing-masing kita bentuk ngikutin bentuk roti yang kalian pakai. Nah, di sini karena pakai roti hotdog, bikin patty-nya cukup susah juga karena harus dibikin lebih memanjang dan patty-nya juga lebih rawan hancur. Beda kalau misalnya kita pakai roti burger biasa karena patty-nya bulat jadi bikinnya pun lebih gampang. Buat kalian yang bikin juga di rumah, gua saranin pakai roti burger biasa aja, bener-bener bisa ngehemat waktu sama tenaga kalian. Tapi karena di sini gua ngejar kemiripan ya, jadi gua harus siap-siap aja, bikinnya agak sedikit ribet. Oke, sekarang kita lanjut buat masak patty-nya. Siapin wajan, kita kasih minyak secukupnya, habis itu kalau udah panas kita masukin patty-nya. Next, patty-nya langsung kita kasih garam dan lada. Kalau udah setengah matang dan bawahnya udah kecoklatan, patty-nya kita balik dan jangan lupa kita kasih lagi garam dan lada. Ya, inilah kenapa gue nyaranin kalian buat pakai roti burger dan patty yang bundar aja buat ngehindarin patty kalian patah kayak gini. Presentasinya bakal kurang, tapi ya gue tetap lanjut soalnya rasanya bakal tetap sama kok. Oke, terakhir sebelum plating, minyak berlebih di wajan kita buang dulu, abis itu kita nyalain lagi kompornya, dan abis itu tinggal kita panggang rotinya sampai kecoklatan. Next, buat nyusunnya, pertama kita ambil roti bagian bawah, abis itu kita kasih saus black peppernya yang banyak, dan kita taruh juga patty-nya yang tadi sempat kebelah. Abis itu kita kasih lagi saus black peppernya di atas patty-nya, jangan lupa oles juga di roti bagian atasnya. Abis itu tinggal kita kasih garnish pakai bawang bombay yang udah kita potong tadi. Terakhir, tinggal kita tutup burgernya, dan Prosperity Burger versi homemade-nya udah jadi. Oke guys, Prosperity Burger kita udah jadi. Tadi kalian lihat sendiri, bikinnya itu super gampang dan ternyata hasilnya ya cukup mirip lah sama yang asli. Tapi buat membanding, bener-bener buat membandingin rasanya, gue udah bawa Prosperity Burger dari McD langsung yang aslinya. Oke, ini kalau misalnya kita bandingin, ada beberapa perbedaannya. Ini kalau misalnya yang dari McD, ternyata dia pakai wijen. Tapi punya kita, biarpun nggak pakai wijen, dari segi bentuk udah mendekati. Tapi please dengerin gue sekali lagi, kalian nggak harus bikin pakai roti hotdog. Kalian lihat tadi bikinnya PR, bikin patty-nya juga PR.
bakal jauh lebih gampang kalau misalnya kalian pakai burger buns yang bulat yang biasa. Kalau dari segi ukuran ya, karena kita bikin di rumah, ukurannya lebih gede daripada yang dijual di McD. Terus juga kalau misalnya dari bawang nggak terlalu beda jauh. Dari bumbunya, kalau dari visualnya yang McD kelihatan lebih gelap. Tapi yang penting rasanya nih, kira-kira kita udah cukup belum ya? Udah buat mendekati atau mungkin ngelebihin rasa dari Prosperity Burger original dari McD? Mending langsung aja kita cobain dulu buat pembanding yang dari McD. Oke, secara rasa buns-nya oke lah, kayak burger McD pada umumnya. Mungkin mereka pakai resep yang sama. Terus kalau dari bawang-bombanya juga, ini cukup fresh. Mereka bukan ngambil yang frozen, ini baru dipotong. Dagingnya juga klasik beef patty. Tapi dari sausnya, gua nggak tahu ya ini dari black peppernya atau emang dari karakter sausnya, atau karena emang gua aja yang lupa rasanya kayak gimana. Prosperity burgernya McD itu aftertaste-nya agak sedikit pahit. Gua jadi nggak sabar pengen nyobain yang versi homemade. Jadi langsung aja, ayo kita cobain. Kalau dari segi kemiripan, ini menurut gue udah cukup mirip, tapi kalau misalnya kalian penasaran, mending kalian coba bikin sendiri di rumah. Cuman kalau saran gue, sekali lagi, kalau misalnya kalian bikin ini di rumah, pakai aja roti burger, bikin patty-nya bulat, karena kalau dibikin panjang kayak gini, bisa sih, tapi kalian lihat sendiri tadi cukup ribet dan menurut gue nggak worth it lah. Saus yang dari McD, gue udah bilang ada rasa pahit, gue nggak tahu dari black peppernya atau dari bahan lain mungkin yang mereka pakai. Overall rasanya cukup enak sebenarnya, tapi karena ada rasa pahitnya itu, gue jadi kurang enjoy makannya. Jadi kesimpulannya, apakah worth it buat bikin Prosperity Burger sendiri di rumah? Kalau kata gue worth it, tapi kalian gue saranin kayak yang gue bilang tadi, pakai roti biasa aja sama patty-nya dibikin bulat aja. Itu bakal ngurangin kerjaan kalian banyak banget. Karena dari shopping list gue, ini buat bikin satu burger ini harganya cukup jauh ya dibanding kalau misalnya kita beli dari McD. Ini satunya Rp50.000 ala carte, si burgernya doang. Ini kalau misalnya punya kita, gue lupa harga persisnya berapa, tapi gue taruh di sini. Jadi overall menurut gue resep ini cukup sukses dan worth it buat dicoba di rumah. Kalau misalnya kalian gak percaya atau misalnya kalian masih ragu, kalian bisa coba sendiri, tulis di komen pendapat kalian kayak gimana. Oke guys, sekian video dari gue. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka atau kalian terhibur, atau kalau misalnya kalian bisa dapat manfaat dari video gue yang satu ini. Jangan lupa komen di bawah apa yang harus gue bikin kira-kira buat video berikutnya. Subscribe juga buat kalian yang belum, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.